kami juga menghimbau ya kepada para kepala desa untuk menyisihkan ya dana desa yang dialokasikan khusus ke penyakit kusta. Di Kabupaten Subang memang tidak ada stigma terhadap penderita penyakit kusta. Alhamdulillah. Kami dari Jabar Bergerak hari ini pun kami akan memberikan bantuan berupa alat-alat kebersihan ya, karena kusta ini jadi dengar kotor ya, itu kami nanti akan memberikan alat-alat kebersihan seperti handuk, sabun dan lain sebagainya untuk semoga ya penyakit kusta ini segera nol dari Kabupaten. The movement is very strong, yeah? The women's group, yeah. Thank you. Raya Subang! At the end of the horizon, there will be the end.